Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Saya Dakar Malia dan mari kita lihat apakah rangkuman berita yang menarik sepanjang 24 jam lepas dalam arena teknologi. Redmi bakal memperkenalkan telefon pintar terbaru yang dinamakan Redmi K30. Peranti ini dikatakan masih dalam fasa pembangunan yang mana ia akan menyertakan sokongan rangkaian 5G. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai spesifikasi yang disertakan pada peranti. Selain itu, Redmi turut mengumumkan spesifikasi lanjut untuk siri peranti Redmi Note 8. Untuk model Redmi Note 8, ia dikuasakan oleh chip Snapdragon 665 selain menyertakan 4 kamera di belakang dengan lensa 48MP. Manakala Redmi Note 8 Pro pula dijana chip MediaTek G90T dan menggunakan lensa 64MP. Kedua-dua peranti ini akan dilancarkan pada 29 Ogos 2019. Jenama ini turut akan melancarkan komputer riba Redmi Book 14 Enhanced pada 29 Ogos kelak. Ia dilengkapi dengan chip Intel Core i7 generasi ke-10 selain hadir dengan G-SIM yang lebih ringan. Walau bagaimanapun, harga jualan peranti masih belum diumumkan lagi. Seterusnya, Facebook dilaporkan sedang membangunkan aplikasi permesejan Threads. Menerusi fungsi ini, pengguna boleh berkongsi lokasi semasa dan ketahanan bateri peranti melalui aplikasi berkenaan. Buat masa ini, ia tidak diketahui lagi bilakah aplikasi ini akan dilancarkan secara rasminya. Kerajaan mengumumkan yang mana mereka telah meluluskan pelaksanaan ID Digital Nasional. Ia merupakan inisiatif bagi menggalakkan penglibatan individu di dalam arena teknologi digital selain memudahkan urusan perniagaan atas talian dan pembayaran secara digital. Jadi itu sahaja rangkuman berita yang menarik sepanjang 24 jam lepas. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Dakar Malia untuk Aman. Yosh!